Okay guys, betul sekali dalam rancangan Paranormal. Paranormal. Paranormal Malaysia guys. Kali ini kita bincang tentang sahih ke tak sahih hantu. Sahih ke tak sahih hantu berdasarkan kepada perbincangan Dr. Sazali Ahmad dalam podcast secara podcast bersama dengan John Bay. Okay. Dalam episod ini kita akan bercerita tentang yang basic lah, apa yang saya faham lah, apa saya faham daripada perkongsian Dr. Sazali Ahmad dan juga yang dibicarakan oleh host iaitu John Bay. Baik, sahih ke tak sahih? Jadi Dr. Sazali Ahmad ini mengambil pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik, beliau merupakan certified hipnosis. Jadilah jadi kita kena tahulah dia adalah merupakan certified hipnosis yang ada sijil clinical daripada Kanada. Katanya lah, katanya. Okay. Sahih tak sahih ceritanya. Okay. Baik. Kita kena faham. Kita kena faham. Saya ceritakan satu je benda lah. Iaitu semangat. Semangat ataupun sumanik. Kata bahasa apa tadi? Bahasa something Sanskrit lah. Sumanik. Semangat. Baik. Apa yang kita lihat? Kita lihat penampakan, kewujudan, semua itu adalah kita punya, okay, kita punya micro visual yang terdapat pada diri kita lah. Kalau kita bercerita tentang visual lah, visual iaitu dalam bahagian otak lah, bahagian otak ni kita ada micro view, okay, micro view di mana titik-titik hitam ini, kecil-kecil lah, titik-titik ini boleh membentuk image yang, kalau kata anda image tu image yang jahat, jahat lah. Image bagus, okay. Jadi bila mana semangat tadi, semangat itu muncul, maksudnya anda akan melihat lah berupa bentuk yang seiras dengan apa yang anda bayangkan dalam minda anda. Sepertilah bila kita ada micro view tadi, okay, micro view dengan kita punya memori sensor ni tentang filem, contohnya filem hantu, kuntilanak lah, pocong lah, semua ini maksudnya bila bergabung anda akan melihat muncul di permata anda itu sendiri benda itu. Itu saja kita punya visual, kita punya visual tadi. Ini ikut sains lah, ikut sains. Dan memang sahih kerana benda ini dialami sekiranya orang itu boleh mengawal pernafasan. Bukan semua orang boleh melihat pernafasan. Anda kena pernafasan untuk memastikan anda punya minda ini selari dengan apa yang anda akan rasai pernafasan. Sahih. Kerana kita ni ada jin. Ini namanya jin. Jin, G-E-N-E, genetik. Dan kita ada yang J-I-N-N. Jin itu. Okay. Bila kita berbicara tentang genetik, genetik ini kita ada ancestral genetik. Okay. Ancestral genetik yang akan memberi kita satu gambaran bahawa apa kita alami itu adalah benar. Contohlah, kita teringat tentang benda-benda lama lah semua tu. Benda lama. Jadi bila kita dibawa oleh ancestral genetik ini, kita akan menggambarkan daripada microview itu, kita akan menggambarkan apa yang akan wujud di depan mata kita. Okay? Jadi, kita dikatakan hantu ini sebagai ruh, tak. Hantu dan sebagainya itu adalah semangat. Contohlah, kemalangan kereta melanggar pokok. Dan melanggar pokok itu datanglah sami Buddha ke apakah yang mahal tempat tu, dia jempal benda itu dengan kain kuning, maksudnya darah tadi tu, darah orang kemalangan itu masa melekat di pokok itu, maksudnya DNA genetik orang itu ada pada pokok tersebut. Jadi tiap malam, untuk orang boleh melihat, tiap malam atau malam-malam yang tertentu itu anda akan melihat bayangan di sebalik pokok ke apakah, itu adalah semangat yang dihidupkan oleh persekitaran.
Okey, itulah semangat. Orang kata memuja semangat, memuja semangat lah, mengatakan semangat semua itu, itu adalah benda-benda yang kita tak boleh buat sebenarnya. Sebab itu adalah satu benda yang melarang, dilarang oleh agama lah. Okay? Jadi itulah dia, sahih tak sahih. Saintifiknya tentang microbiome, saintifik adalah genetik, ancestral genetik. Maksudnya kita boleh melihat mendiang nenek kita lah, atuk kita lah sebagainya, kerana ada tertanam dalam diri kita itu, ancestral genetik. Okay? Dan juga bila kita melihat ada penampakan di tempat itulah, inilah sebagainya, itu kita kata sebagai semangat, semangat yang dipancarkan semula oleh persekitaran. Kerana persekitaran ini dia ada memori tersendiri. Kenapa? Kerana DNA tadi melekat di kawasan-kawasan tersebut. Sebab itulah kawasan seperti rumah terbiar ke, kawasan kemalangan ke, contohnya Highland Towers semua tu, ada lagi. Ada lagi macam terdengar bunyi-bunyi, sebenarnya ada orang semua tu, itu semangat. Semangat. Tapi untuk mereka yang boleh menampak dengan mikro tadi, view, bolehlah mereka menampak sebiji rupa itu. Tapi dikatakan sebagai hantu sebiji, taklah. Itu cuma semangat, guys. Okay, guys, tadi guys, tu lagi dalam isu yang seterusnya, dalam topik seterusnya lah, guys, ya. Okay, baik. Baiklah, guys.